Apabila dilaksanakan pada akhir 2015, MediShield sepanjang hayat akan memberi pelindungan yang lebih baik untuk semua rakyat Singapura buat seumur hidup. Puan Wong Kui Lan, 65 tahun, memerlukan rawatan dialisis 3 kali seminggu. Dia juga menghidap darah tinggi dan masalah penglihatan. Puan Wong dan suaminya, Encik Lim, bimbang tentang bil-bil perubatannya kerana tiada syarikat insurans yang akan melindunginya kerana masalah kesihatannya yang dialami sekarang. Puan Wong akan meraih manfaat apabila MediShield sepanjang hayat dilaksanakan. Daripada bilnya yang berjumlah $8,000, MediShield sepanjang hayat akan membayar $4,500 dan selebihnya boleh dibayar dengan menggunakan MediSave. Sebagai anggota generasi perintis, Puan Wong juga akan menerima tokokan tahunan MediSave yang akan membantu membayar bil-bilnya yang lain. Seperti Puan Wong, semua rakyat Singapura termasuk mereka yang sekarang ini sudah pun menghidapi penyakit, misalnya mereka yang tidak dilindungi insurans yang menghidapi penyakit serius, akan dilindungi MediShield sepanjang hayat. MediShield sepanjang hayat akan membayar sebahagian daripada bil-bil mereka supaya mereka boleh bayar kurang dengan menggunakan MediSave atau wang tunai. Premium MediShield sepanjang hayat akan dimampui dengan adanya subsidi-subsidi premium dan tokokan MediSave, terutama sekali untuk generasi perintis, keluarga berpendapatan rendah dan pertengahan serta golongan miskin. Tidak ada rakyat Singapura yang tidak dapat perlindungan MediShield sepanjang hayat kerana masalah kewangan. Dengan MediShield sepanjang hayat, semua rakyat Singapura akan menikmati lebih ketenangan fikiran tanpa perlu bimbang tentang bil hospital yang besar untuk seumur hidup.